Babe, kunci dah tak ada kunci. Sepatutnya kereta ni ada kunci. Tapi ni dia pakai push start, babe. Kunci dah tak ada. Kunci sudah menjadi kunci hati kau. Kau kunci cintaku di dalam hatimu. Weh, kau kunci cintaku di dalam hatimu. Aku bagi kereta yang menjadi kunci hati kau. Orang perempuan tak tahu kereta ni comel, weh. Lepas tu dia tak merasai bahawa kereta ni kalau test drive, handling dia ini parah. 1 hour later. Penantian satu penyiksaan. Aku baru dengar lagu dia, Bik. Kita dengar, Bik. Penantian satu penyiksaan. Pasal kereta ni kau tak payah tunggu, Bik. Dan kereta ni ting-ting-ting-ting lebih murah daripada Azia, Bik. Azia malah lebih mantap pemanduannya. Jom kita try pemanduan dia, weh. Teman-teman, rakan-rakan, weh, padu, weh. 1.3 Azia 1.0. Aduh. Dari segi sisi kita tak boleh bandingkan, tapi tak apa, kita bandingkan juga, weh. Dari segi sisi, dari segi padu, dari segi handling. Proton terkenal dengan handling yang padu. Tengok, weh. Seputung jari dia aku pusing, weh. Seputung jari, weh. Ih, drift. Kameraman aku dah terbalik, Rek. Koyak dia. Sabar. Hey. Hung ni bai sama, mung mi ngan yai ne. Tarik balik. Duduk. Tarik balik. Duduk. duduk. Diam. Oi, kita naik bukit pula, Rek. Weh, cabaran terlalu besar, Rek. Naik bukit, naik highway yang tinggi. Meloncong-loncong naiknya. Ha, tu dia. Iris 1.3. Yang ni model eksekutif. Sekarang kereta ni tak dikeluarkan lagi oleh Proton. Pasal apa? Aku rasa dia rugilah, Bek. Dan dalam dia rugi, yang untungnya customer. Yang untungnya kau. Aku bagi 3 lah keberuntungan kau dapat daripada sini. Yang pertama, sudah semestinya push start button. Dia ada push start kat situ. Tekan je, tekan. Seolah-olah kena tekan pusat kau, Bek. Yang kedua, kau tengok, Bek, radio dia, Bek. Yang ni, Bek. Lepas tu, kita boleh reverse ke belakang, Bek. Nampak reverse kamera dia, Bek. Nampak belakang. Kalau model baru tak ada, Bek. Dia dah macam jadi 1.6 dah, Bek. 1.6 dah ni. Aduhai. Dan yang ketiga, wow, kau tengok, Bek. Seat dia, Bek. Aku tengok seat dia ni, Bek. Weh, ada biru-biru kat sini. Comel dia seat dia. Fabric yang comel, Bek. Yang bukan macam coknya. Bukan coknya, Bek. Inilah 3 keberuntungan yang ada di dalam ni. Kejap lagi kita tengok keberuntungan yang ada di luaran dia. Kejap lagi, Bek. Sementara tu, kita mandu dia, Bek. Adakah dia handling yang padu, mantap dan jitu? One minute 37 seconds later. Wow, jom, babe. Aku dah test drive kereta ni. Memang handling padu, babe. Sabar, babe. Let loose. Kau tengok, babe. Warna putih-putih melati, babe. Putih-putih semoti. 3 keberuntungan kau dah tengok tadi, babe. Kita tengok keberuntungan kat luar ada berapa lagi, babe. Sabar, babe. Keberuntungan Iris 2020, babe. Yang ni model 2020. Keberuntungan yang keempat. Yang tadi dah ada 3. Yang keberuntungan yang keempat adalah spok rim dia, babe. Spok rim dengan tayar masih lagi ada bulu. Berdiri
Bulu romaku, maoi, maoi. 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 Berdiri bulu romaku, Bek. Spot rim dengan tayar, Bek. Keliling, Bek. Adalah RM2,500. Lepas tu, Bek. Sini. Spoiler dia, Bek. Spoiler. Macan X50 dah ada. Kalau standard tak ada, Bek. Yang ni RM500, Bek. Bermakna dah RM3,000 kau untuk, Bek. Dan ting-ting, kau tengok kat sini, Bek. Dia flip ni memang lawa, Bek. Memang lawa sampai ke hujung sana. Kita tengok kat depan. Dia ada apa kat depan? Dia depan, dia ada LED. Kalau kau beli yang baru, tak ada, Bek. Yang ni, dia mengganggu bugat 1.6. Sedangkan dia 1.3. Kau tengok, Bek, LED dia. LED, Bek. Yang ni, dua kiri kanan dah 1,000, Bek. 3,000 campur 1,000 dah 4,000. Pusat tadi, tekan pusat, Bek. Pusat, tekan pusat, 3,000 dah 6,000. Lepas tu, Bek, ting-ting, keberuntungan reverse sensor tadi, Bek. Dah 1,000 pula. 7,000. 7,000. Dan keseluruhan hampir yang ada kepada kereta ni adalah almost 8,000, Bek. 8,000. Pusat 3,000. Spot rim 2,500 dengan tayar. Dengan tu spoiler 500 dah 6,000. Reverse sensor, radio kasetnya 1,000. LED 500. 1,000, Bek. 8,000 keberuntungan untuk Iris 1.3. Susah aku nak cari model ni eksekutif sebiji serupa dengan 1.6, yang mana harga 1.6 adalah 51,000, Bek. 51,000. Sebelum kita pergi kepada harga yang membuatkan lagi teruja, Bek, jom kita tengok kecantikan Iris. Yang ni bukan cokiah-cokiah. Lagi sekali aku tunjuk, Bek. Cantik dia, Bek. Sebelum kita pergi kepada harganya, dia ada biru-biru kat sini, Bek. Biru-biru. Biru-biru. Barisan Nasional. Biru-biru Barisan Nasional. Sabar-sabar Datuk Zaid Hamidi, sabar. DNAA. Sabar. Dan ting-ting. Harga dulu. Teman-teman rakan-rakan di luar sana. Di market luar adalah RM42,000. Setengah di Johor RM40,000. Namun saya hari ini bagi harga yang keteruja, keteruja dan keterjaga daripada Tildo adalah RM36,900, Bek. RM36,900. Wow. Muka berapa tu? Muka untuk Kaleha Kak Liza. Zero and Zoro. RM36,900 kita buat loannya. Insurans kau beli sendiri. Dan bulanan untuk tempoh masa 9 tahun, Bek. 9 tahun. RM450, Bek. RM450. Weh, lebih murah daripada ting-ting. Azia Evan yang baru. Lepas tu kau kena tunggu 6 bulan. Lepas tu harga pula RM51,500. Tinggi, Bek. Kau tukarlah kereta ni, Bek. 20. Masih ada lagi waranti daripada Proton kita, Bek. Dan ting-ting. Kita terus kepada features yang ada kepada sang Iris di belakang saya. Features yang pertama, Bek.
minyak, babe. Kau nak versus MyV, memang MyV tu jimat. Tetapi barang diingat, ini terlebih jimat daripada MyV. Haa, tak percaya? Kau cubalah kereta ni, babe. Dan features yang kedua, handling. Aku dah cakap tadi, babe. Handling padu, babe. Handling padu. Anda boleh merasai handling dia padu dan comfort. Comfort. Dan features yang ketiga, mata-mata di hujung sana telah melihat iris di belakang saya. Saya nak tanya, comel ke cun? Comel ke cun? Dua-dua. Kan apa dia cakap? Comel pun dia, cun pun dia. WhatsApp segera kepada saya, ICS depan belakang. Resmik kau yang bergaji 2000 ke atas, Bek. Serta IPS statement kepada 012340 0034. Sebelum tu, Bek, subscribe dulu dan tekan butang notification. Kata komen yang elok-elok. Ting-ting-ting-ting. Mana satu kepilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona.